Kita ini mau ke Curug Panganten dan emang sih aksesnya masih akses tanah licin, jadi harus hati-hati. Dan ini tuh belum ada petunjuk arah. Kalau tadi dilihat tuh, dan untuk parkir motor kita titipin di warung karena di sana ada yang ngejaga juga. Dan untuk harga parkir motor itu satu motornya itu Rp5.000. Di sini tuh nggak tahu sih, nggak tahu ditarif, nggak tahu enggak, soalnya tadi belum ditagi sih. Mudah-mudahan aja lah gratis. Tuh Pi udah kedenger Pi. Jadi mun orang lihat mah ke kiri masuknya teh di warung teh. Tapi tadi nggak ada warung. Ini kemana kita? Ke sini ya? Tadi katanya ke kiri kan? Ya nggak sih? Ke kiri loh. Kita tuh bingung jalannya. Nah nanti kalau kalian nemuin sungai ini, kalian ambil yang bawah, jalur bawah. Jalur menurun. Siap. Licin. Nah, nanti ada rumah, ada gubuk bukan rumah. Ambil kiri. Karet di bawah. Panjang keingkat nih. Banget di depan. Hati-hati ya. Duluan ah. Kalem, duluan. Jadi nanti kalian lewatin jembatan yang ada bambu ini. Bambu reyod. Licin. Nah, nanti ada jalur sungai. Mana ini kita? Kiri, ke kiri. Naik. Gas. Stop. Naik. Ya elah. Ah, ya ham. Ham. Inilah yang namanya liburan. Awas, di prank. Kayaknya sejernih dosa-dosa kalian. Nah, nanti kalian ketemu saung ini nih. Oh, ada warung juga, warung kecil-kecilan. Lumayan ramai juga. Turun ke bawah. Kecisnya 5.000 orang.
kiai. Di luar ya? Pas arwi. Oh. Arwi. Sangat licin, sangat licin. Ya Allah, jeblok. Terima kasih sepatu. Ya, setelah mungkin berapa? 35 menit lah. Lumayan lah, walaupun airnya sedikit coklat. Seperti silver tin. Akhirnya. Mantap, guys.